ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah. Kita dah masuk Rabiul Akhir dah. Ha? Baik. Kita sambung perbincangan kita dalam Kitabul Adab. Kitabul Jami' Babul Adab min kitab Bulughil Maram min Adillatil Ahkam allazi alafahu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Hadis nombor berapa? 12-13 lah kot. Wa an kata Ibnu Hajar radhiyallahu anhu apa rahimahullah tak sorry kata Ibnu Hajar rahimahullah anhu wa an Aliin yakni bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'il huma jami'an au liyakhla'huma jami'an muttafaqun alaihima. Baik. Hadis ini merupakan kesinambungan daripada hadis-hadis yang terdahulu. Kalau yang sebelum ini juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis berkenaan dengan apabila seorang itu memakai sandal, maka mulakanlah dengan kanan dan bila dia cabut ataupun buka mulakan dengan kiri dan supaya hendaklah dia memulakan dengan kanan dan apa panggil wa akhiratun tunzau dan melepaskannya dengan yang kiri. Itu yang hadis yang terdahululah. Untuk malam ini daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cuma dalam kitab ini dalam penyusunan apa hadis-hadis antara kaedahlah yang diguna pakai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni ada sebahagian daripada nama perawi ataupun dalam istilah disebut al-rawi la'la rawi yang tertinggi, maknanya sahabatlah yang melaporkan daripada Nabi, sama ada sahabat ni tengok dia cerita ataupun sahabat dia dengar dia cerita kan. Baik, tentang perlakuan tentang perbuatan Nabi dan seumpamanya. Maka ada kalanya dia Imam Ibnu Hajar ni dia meriwayatkan dengan nama yang penuh. Ada kalanya dia hanya sekadar, contohnya yang kita dah baca sebelum ini Wan Ali, daripada Ali dia tak sebut Ali bin apa. Tetapi apabila kalau kita sendiri pun orang kampung kita, contohlah apabila disebutkan orang nama Ali merujuk kepada Ali bin sekian. Kecuali orang nama Ali ni ramai. Nah, kalau orang nama Ali ramai mungkin digunakan bin pun sama juga. Habis mungkin ada gelaran Ali panjang ke Ali pendek ke, kalau jenis bola lembu Ali lembu. Bukan merujuk kepada kebodohan kan. Nah, Ali ataupun pamak mana pamak kambing. Contohlah kerana apa dia bela kambing kan. Baik, itu antaralah yang digunakan dalam masyarakat kita. Jadi begitu juga dengan kaedah ini daripada Ali dia tak letak bin. Ya, bermakna nama Ali ni telah pun kita maklum dah popular dan tidak kepada orang lain. Samalah juga sebelum ini pun daripada Anas. Anas mana tidak ada orang lain kan. Baik, jadi radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Baik, kita tengok dari sudut uslub gaya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menggunakan apa kita kata khitab ataupun percakapan yang direct kepada seseorang. Man to man. Kan dia menggunakan orang ketiga. Sama juga yang telah pun disebutkan dalam kuliah-kuliah kita yang lalu. Ini antara kaedah. Kan yang sebelum ni misalnya yang kita baca izan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Bila salah seorang daripada kamu memakai sandal, mulakanlah dengan kanan. Nabi tidak kata hendaklah kamu dengan dhamir
kamu, kan orang kedua dah, tapi menggunakan orang ketiga. Ha, kan? Jadi kalau ada seorang, ha, maknanya kalau kalau ada dalam kalangan kamu yang buat begitu dan begini. Ha, dia Nabi tidak kata hendaklah kamu buat begitu, kan? Jadi itu antara uslub ataupun gaya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan informasi tentang agama dan termasuklah juga hukum. Baiklah, yamsi ahadukum fi na'lin wahidah. La ni laranganlah. Janganlah salah seorang daripada kamu yamsi berjalan. Jangan salah seorang daripada kamu berjalan fi na'lin wahidah dengan menggunakan na'al ni sandal ataupun sepatu ataupun selipar lah. Kan kita baca berkenaan dengan kisah Nabi Musa, ikhla' na'alaik innaka bilwadi muqaddasi tuwada. Allah perintah kepada Nabi Musa AS supaya ikhlak nak naik, tanggalkan apa sepatu ataupun selipar lah, sandal tak, dan yang sewaktu dengannya alah kaki tadi, kan. Baik, jadi Nabi berkata ataupun Nabi bagi apa larangan ini, la yamsi ahadukum, janganlah salah seorang antara kamu berjalan fi na'lin wahidah menggunakan sebelah sandal. Baik, sebab apa? Kita dah maklum dah. Biasanya ke apa? Hilang ke tak? Kan? Baik. Kemudian sambungannya walyul ilhuma jami'an. Namun hendaklah dia memakai keduanya. Biasa kalau kita ni, kalau orang yang sempurna waras sifat dia, dia kita kena kita pakai dua-dua dak. Baik, ataupun au liyakhla' huma jami'an, ataupun yang kedua hendaklah ia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Ha, sama ada pakai dua-dua ataupun tak pakai dua-dua, kan? Tak boleh kita nak pakai sebelah, tak kiralah kita nak pakai sebelah kanan saja ataupun sebelah kiri saja. Baik, beberapa perkara yang penting dalam hadis ni, antara kita panggil apa panggil kesimpulan ataupun apa panggil ibrah lah. Pertama, Islam sebagai agama yang sempurna yang sentiasa mendorong umat dia untuk mendapatkan kesempurnaan. Nah, sebab itu antara Islam yang maknanya dari sudut kesempurnaan. Baik, jadi maka sesungguhnya berjalan menggunakan sebelah saja suatu bentuk kekurangan ataupun aib. Kalau kita tengok hari ni, contohlah kata kita ni tertukar selipar. Kan, kalau hilang dua-dua tu tak ada masalah dah, kan, tunggu je lah. Apakah boleh kita rembat selipar masjid? Tak boleh, kan, haram hukum dah. Kerana apa dia? Kerana dah selipar kita kena rembat di surau di masjid, kan, tak apalah, aku rembat apa ni, kan, kita pun rembat, kan. Kecuali kita niat nak pinjam seketika, sama ada pergi ke kereta ambil selipar lain ataupun kasut ke, ataupun juga tak apa balik rumah lah, kan. Balik rumah ni sama ada on the spot kita balik tukar ataupun juga besok lah, kan. Maknanya ada nama itu, ada niat kita, kan, yang kita pinjam ambil seketika selipar tadi, kan. Kalau dah esok lusa tak ingat tu nak kata macam mana, wallahualam dah, kan. Mudah-mudahan kita berdasarkan kepada niat awal CA tadi yang kehilangan selipanya, kan. Misal kata lah, saya pun pernah lah. Jadi nak tunggu tak? Apakah kita nak tunggu ataupun juga tunggu selesai semua orang? Kan? Kukuk adalah yang sama dengan kita. Dia kadang-kadang, tuan-tuan pun maklumlah, kadang-kadang dapat yang buruk. Yang kita baru dapat yang buruk. Okey juga, ada. Kukuknya adalah, kan? Tidak menampak dah. Yang tak naknya nak menampak lah, kan? Berkaki ayam. Ataupun juga yang jenis ni, yang sebelah ni. Sebelah baru, sebelah lama, sebelah kecil, sebelah besar. Aduh, kata, kan, kita pun rasa pelik lah. Orang yang sauk ni, orang yang pakai ni bagaimana? Tak, ataupun jenis tak ada rasa. Ha, kan? Ha, barangkali kalau yang baru lama ni tak apalah, kita maafkan lah. Sebab apa? Sebab dalam gelap. Contohlah kata kita pun dah cepat ni, tak tengok dah, janji nampak colour warna hitam ke biru ke. Ha, kan, sarung je, kan, kita pun berjalan. Nak, tak tengok pun. Kukutlah balik rumah pun tak tengok juga pagi besok. Lah, kata selipar siapa ni? Ha, kan? Oh, malam tadi pergi surau sekian. Ha, kan? Kalau dekat tak apalah, tak boleh cari. Kalau jauh, ha, kan? Jadi maknanya kes-kes yang sebegainilah memang berlaku dalam masyarakat kita. Bila selipar kita kena rembat, kita pun tunggu sampai dah selesai, kan? Oh, ni apa selipar seorang ramaknya, tak apalah kita pinjam kejap. Kalau tidak, agak-agak yang ni kot, yang aku ni
Color biru juga. Yang ada ni ada ni. Agak-agaknya boleh boleh nak ambil. Tak boleh. Nak. Sebab apa? Sebab tak tahu. Barangkali selipar tadi itu adalah selipar yang diwakafkan kepada surah. Mungkin sebahagian surah ni dia potong ujung tu. Ada yang potong, ada yang tak potong tak. Kalau nampak comel pun mungkinlah jatuh kuasa baru beli. Ha, kan? Jadi sebahagian daripada kita bila selipar dia hilang, ha, maka dia tunggu sekejap nampak ada lebih kurangnya selamat selipar yang saya hilang ni. Ha, dia pun hebat, kan? Jadi bermakna dia telah melakukan kesalahan, kan? Iaitu mengambil selipar tu tanpa hak sekalipun. Selipar tadi adalah selipar yang diwakafkan kepada surau ataupun masjid selipar tadak tuan, kan? Tak boleh kerana bukan hak dia, kan? Benda-benda nampak remeh je, kan? Jadi oleh sebab itu agama melarang, kan? Dalam konteks yang tadilah, hilang satu ataupun saiz besar kecil kita pakai. Saya rasa kalau satu lagi tercabut, terputus ni, kan? Terputusnya agak-agaknya macam mana, kan? Dalam keadaan terpaksa kita tengok keadaan lah. Cuma kalau dalam keadaan yang normal, tuan-tuan pun maklum ada jawapan tak. Jadi sudah tentulah orang ni mesti ada masalah ni dari sudut mental. Takkanlah kalau normal dia pakai, dia sanggup berjalan menggunakan selipar sebelah sahaja, kan? Kalau kasut hari ni, kalau kasut lah contoh ya, kalau dua belah tak apa, cuma color yang lain, satu merah satu biru, stocking pula satu kuning satu hijau. Hari ni bukan benda yang pelik dah hari ni. Memang mungkin dalam 20 tahun dulu kita ingat pelik tak, kan? Hari ni tak pelik. Memang disengajakan kasut sebelah kanan color biru, sebelah kiri color merah, kan? Stocking color kuning, sebelah lagi color hijau. Betul tak? Mungkin kita rasa tak pernah tengok, tapi ada manusia yang begitu. Saya pun tak tahulah, kan? Cuma bila tengok dalam internet ni macam-macam tak teraya dah. Kita nak search apa, nak selongkar, nak explore, cari jenis-jenis manusia, tabiat manusia yang begitu. Dan saya merasakan benda ada, kan? Jadi buang masa lah kita nak cari, nak buktikan. Ustaz kena buktikan ni. Kata saya tak larat lah, kata kan. Banyak masa, banyak kerja lain lagi nak kita buat ada. Tapi itulah barangkali jenis pemikiran manusia hari ni. Tak kira orang lama ke, orang muda ke, atau tamu yang genih mencari kebebasan, kan? Maknanya dalam menghasilkan karya ke apa ke, dia tidak terikat dengan norma-norma ataupun adat istiadat sebagaimana biasa. Contohnya kalau bab nak cutting baju pun sendiri pun, kan? Dulu maknanya bisa kata kalau baju Melayu ke baju kemeja, dia ada cutting. Kalau tanya tukang jahit orang-orang lama ni, dia ikut skema dia aja. Yang baru tak cukup kain, awak begini tak apalah, konon-kononnya atas dasar kreativiti. Maka dibuatlah dengan poketnya begitu dan begini dan sebagainya, nampak kreativiti, kan, masing-masing. Baik, jadi benda-benda sebegitulah bila bercanggah dengan norma dan adat setempat, apakah Islam melarang. Cuma dari sudut adat ni, apabila dipakai pakaian yang sebegitu, dia boleh mengundang fitnah. Mungkin dia kata pika awal je, lepas tu, kan? Lepas tu dah biasa. Contohlah kata kita ni mulai daripada malam besok kita pakai kopiah warna-warni. Oh, nak kena tiba. Kebetulan pula warna-warni ni warna LGBT. Sakit tak? Walaupun kita tak ada kaitan pun dengan benda tadi, kan? Mana kita nak cetuskan suatu keadaan yang baru dalam jemaah kita. Biar nampak seronok tak warna-warni, kan? Ataupun bila jadi stokis tolong jual. Kan siapa nak ke ini dia, kan? Orang tengok apa hal pula ni. Sedangkan kita ni tak ada kaitan pun, tapi nak ceritanya nak wujudkan keceriaan dalam dalam jemaah kita. Contohlah. Jadi benda ni mungkin pihak awal okey. Kena kecam. Tak sabar dah contoh. Kan, lepas tu dalam sebulan dua selama dah orang dah biasa dah. Mari dengan multicolor. Nak suruh jadi satu norma yang boleh diterima. Kadang-kadang norma tadi dipaksakan kepada masyarakat untuk menerimanya, kan? Tak payah. Baik, kemudian balik pada hadis tadi, kebanyakan ulama memberikan pandangan kepada hadis larangan ini adalah makruh. Sebab kita dah maklum dah, kan, kalau kita mengaji kaedah fiqh dengan usul fiqh ni, bahawa asal larangan itu haram. Namun, kan, walaupun haram, dia ada korinah dia lah, kan? Ada korinah yang tentu yang perlu kita lihat. Maka ulama dia ada dua pandangan lah, sama ada yang tetap mengatakan haram ataupun juga pergi kepada hukum yang kedua, iaitu
makruh. Ha, dalam perkara-perkara yang seumpama ini dan yang sewaktu dengannya, kita lihat ulama yang jenis muktadil lah ataupun yang sederhana. Yang kerah pun ada, yang agak apa kita kata tasahul bermudah-mudah pun ada, ha, kan? Jadi kita ambil yang apa nama muktadil ataupun pertengahan. Kebanyakan ulama berpandangan bahawa berjalan dengan sebelah dengan sandal ni ataupun selipar ni adalah makruh saja, dan ada riwayat ataupun sandaran dia misalnya daripada riwayat At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, "Rabbu ma in qata'a shis'u na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam famasha fin na'lil wahidah hatta yusliha." Jadi pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya tali apa panggil tali selipar atau tali sandal Nabi ini terputus. Kan, sehingga Nabi pun berjalan menggunakan sebelah saja sampailah Nabi baiki. Jadi kalau Nabi baiki ni, dia tidak sebutkan berapa masa yang dia ambil. Kan, apakah dalam masa yang singkat, mungkin dalam 2 jam ataupun juga dalam 1 hari ataupun dalam 1 minggu, wallahu alam tidak diceritakan detik. Tapi nak cerita poin di sini ialah tentang penggunaan sandal ataupun selipar sepatu tadi yang sebelah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Maka atas dasar inilah kan sebahagian ulama melihat bahawa adanya sama ada sebahagian menyebut makruh, kan. Mungkin juga kalau kita cari lagi, kalau mungkinlah ada pandangan yang kata harus, pasal ada apa panggil musyakah, tapi saya melihat lebih kepada makruh lah, sebab orang tak buat nak pakai sebelah ni, kan, kecuali ada kesulitan, ada masyakah yang tertentu, kan. Baik, kemudian bermakna hadis ini juga kalau kita tengoklah satu lagi yang disebutkan daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi ada menyebut inna syaitan yamshi finna anil wahidah, bahawa syaitan tu dia berjalan menggunakan satu sandal, kan. Habis macam mana yang praktis Nabi tadi tu, apakah tidakkah kontras dengan larangan Nabi kata jangan kamu berjalan menggunakan sebelah, ada, kan. Tapi tiba-tiba Nabi pun buat, kan, untuk satu tempoh yang tertentu. Jadi yang tu kita dah maklum sebenarnya, kerana ada masyakah dalam penggunaan selipar tadi, kan. Kalaulah selipar tadi itu sempurna sifat dia, tidak putus tali dan sebagainya, nak, maka sudah tentulah Rasulullah tidak berbuat sedemikian, kan. Bermakna kita dah tahu dah, kita tidak akan meneladani cara memakai selipar yang sebelah, kan. Baik, dan yang kedua disebutkan yang terakhir tadi, syaitan memakai apa kita kata ataupun berjalan finna alil wahidah menggunakan satu sandal. Hadis ini dalam Muskil Asar dan dianggap sebagai hadis yang sahih. Baik, jadi kalau tuan-tuan tanya saya bagaimana syaitan tu berjalan menggunakan sebelah ni, sebelah kanan sebelah kiri, wallahu alam, kan, saya tak tahu, saya tidak ada penjelasan. Kalau dari sudut kemungkinan itu, semua orang boleh mengandaikan, kan. Mungkin kita kata okay, sebelah kanan, ataupun mungkin orang kedua dia kata sebelah kiri, tak terpulanglah. Cuma apa yang kita ambil istifadah adalah larangan daripada Nabi untuk memakai sebelah sahaja, dan dengan hadis daripada Aisyah tadi tu yang Nabi pernah memakainya sandal yang terputus talinya untuk satu tempoh masa yang tertentu, sehingga Nabi membaikinya, menunjukkan bahawa harus untuk memakai yang tadi, kan, maknanya memakai sandal yang apa tadi yang terputus sehinggalah dibaikinya. Jadi timbul persoalan, sebelah ke dua belah? Sebelah ada, kan? Isunya adalah sebelah. Hari ini rasa tak timbul, kan? Kalaulah selipar kita ni terputus untuk tempoh masa yang tertentu, saya kira tidak ada isu lah, kan? Mungkin kita pakai terjaket-jaket sementara saja, bukan untuk tempoh yang lama. Kecuali memang ada, kita lah mungkin ada apa kita kata
kesempitan wang, kan? Mungkin pelajar-pelajar di universiti ke apa ke, yang dia ada sender. Sebab kalau selipar lain, kan, sender ni yang dibenarkan masuk library. Tak ingat masa duduk Bandar Baru Wangi dulu, kan? Jadi maknanya kalau nak masuk library, librarian tak benarkan student pakai selipar. Selipar ada, selipar cantik tapi tak cukup sifat. Bermakna sender ni ada juga tapi tercabut depan. Macam mana nak buat? Bermakna dalam keadaan uzur, kadang-kadang kan, ambil stapler, pak, ataupun cari seletik, getah ke, ikat apa-apa, janji aku lepas dapat pakai, kan, untuk nak apa cover supaya dibenarkan masuk dalam library. Pasal zaman mengaji ni bukan ada duit pun, kan. Ha, kan, pengalaman hidup lah, pengalaman hidup saya juga, sahabat-sahabat apa semua pun, kan, dalam keadaan yang serba sederhana lah, ataupun serba tak, nak beli, masuk, sebab tadi, selipar ada, cuma nak masuk library, kan, lebih selesa pakai sender. Bermakna kita pun pakailah, bukan isunya pakai sebelah tak, pakai dua belah, cuma sender tadi tu, kalau nak berjalan laju memang tak boleh lah, kena jalan memang, nak kata catwalk tu tidak lah, kan, kena jalan betul-betul, supaya dia tidak terputus ataupun tercabut daripada ikatan dan sebagainya. Itu dia, kan? Baik. Yang pertama, okey, hadis yang kedua, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar ni, dia tidak letak, dia hanya sekadar memasukkan ataupun meletakkan nama daripada Ibnu Umar. Dia tidak letak bain. Semua orang tahulah, kalau orang yang mengaji, menghadiri majlis-majlis ilmu, apabila disebutkan nama empat Abdullah, tak? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, tak, kan? Jadi orang tahu dah, kan, ini anak kepada sekian-sekian lah. Kalau Ibnu Abbas, kan, nama dia Abdullah, empat Abdullah, tak? Baik, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu illa man jarra thawbahu khulayak. Allah tidak akan memandang siapa yang melebihkan pakaiannya sehingga terseret di tanah kerana sombong. Benda ni jadi isu. Pakai seluar, pakai jubah, pakai kain pelekat, melebih sikut, ataupun satu istilah yang cukup dikenali dalam masyarakat kita ini, orang panggil apa? Isbal. Kan, pakai pakaian yang melerik. Pakai pakaian yang melerik ada timbul hukum. Kan, yang jenis keras, dia kata haram. Yang jenis sederhana muktadi, kan, apa? Diharuskan untuk memakai pakaian yang labuh tadi. Ada orang, kan, kita berhati tengok, contohlah kata Dr. Zaki Naik, tak, kena tengok pakai seluar senteng, kan, atas pada bahan pada buku lali. Itu sebagai contoh kita nampak orang yang nak menjaga supaya seluar dia tadi, seluar yang dipakainya, tidak labuh melebihi daripada buku lali, kan. Baik, daripada hadis ini, Nabi kata Allah tidak akan memandang siapa yang melebihkan pakaiannya sehingga terseret di tanah kerana sombong. Dan hadis ini kita dapati dia merupakan ancaman yang amat keras kepada orang yang memakai pakaian. Sebab kita kena tengok juga dari sudut latar belakang masyarakat. Kalau kita berada di dunia Rom ataupun juga di dunia Arab, kan, apakah sama juga dengan latar belakang kita di dunia Melayu dari sudut pakaian, contohlah, tak? Jadi kepada orang yang memanjangkan pakaian sampai kepada bawah mata kaki ni, kerana jenis pakaian yang sedemikian adalah pakaian yang melambangkan orang kaya, orang yang bongkak, melambangkan sikap sombong. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berpaling daripada orang yang sedemikian dan tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dan juga lemah lembut. Jadi bermakna mudahnya kita ni sebenarnya, kan, kalaulah kita mampu, ibarat kata, contohlah kata dari sudut jubah ke, kan, ataupun seluar ke, kain sarung ke, whatever lah yang kita pakai ni, kalau kita mampu untuk melakukan sedemikian, okay, ahlan wa sahlan, maka itulah diutamakan. Sekiranya dah tak boleh juga, kan, nak kata apa, kadang-kadang dari segi pelbagai lah, kan, pelbagai, maka apakah hukum yang disebutkan tadi? Maka ada yang berpandangan, yang pertama dia kata ulama sepakat tentang haram perbuatan isbal.
kan? Jadi isbah ni maknanya melabuhkan pakaian sampai kepada lebih daripada buku lali lah, bahasa mudah kita macam tu kan, yang apa panggil yang melerek ni, kan? Jadi bermakna di sini ada dua, sebahagian daripada ulama yang semasa berpandangan bahawa isbah itu diharuskan ataupun paling tidak pun makruh, tak kisahlah sama ada makruh ke makruh tazir, bermakna ada keharusan kepada masyarakat untuk memakai pakaian yang labuh. Contohlah kata seluar kita, jubah kita ataupun kain pelekat bagi kita orang lelaki ataupun orang perempuan pun, yang lebih tadi bukan kerana sombong tapi kerana apa dia, mungkin faktor dari sudut desainnya, faktor dari sudut persekitarannya dan sebagainya, berbeza dengan orang dulu-dulu yang memakai pakaian kan yang panjang, yang labuh panjang dan seumpamanya tadi, itu menunjukkan kepada tahap kekayaan, kesombongan dan sebagainya. Kan ni kadang-kadang pakai seluar senter pun yang sering sombong juga. Cumanya pakaian tadi itu menunjukkan sifat si pemakainya mengikut zaman dan suasana. Contoh mungkin kalau kita kata pakai kot. Oleh kerana kot ini pakaian orang barat, mungkin sebahagian tempat orang masih menganggap orang yang memakai kot dan tali leher ni adalah orang yang sombong tak? Sebab dia tak faham ini antara etika kerja kan? Antara etika kerja hari ini. Mungkin sebahagian orang dia tengok, contohlah kata kalau saya sendiri lah pergi ke tengok sahabat-sahabat di USIM, kalau tuan-tuan pergi di USIM, memang dia pakaian dia memang netai kan. Kalau pergi ke universiti lain, ini dalam konteks fakulti Islam lah ataupun universiti Islam, baik ke UIA ke ataupun ke UM ke UKM ke malah ke UNIZA diri pun, memang maknanya tak kisah pun, tidaklah semestinya mesti dengan tie kan, mesti tak. Jadi asalkan pakaian tadi menepati pakaian ataupun etika pakaian kan, sebagaimana ditetapkan oleh pihak GPA tak kan, dah proceed dah. Tu kan. Jadi tidak disyaratkan kalau sebahagian daripada universiti, syarat begitu juga dengan budak-budak. Tak, budak-budak ni kan kalau disyaratkan ada sehingga kan smart mandi ni spot check. Jadi bila spot check, kadang-kadang budak dia pakai t-shirt, bila spot check ada bawa necktie dalam beg, maka diregukan necktie dengan t-shirt. Tuan-tuan pun tengok pun gelak lah kan. Sebab budak-budak engineering ni dia pakai jaket kat luar kan. Jadi tak ada no point lah kata nak pakai necktie. Dia kata kami dah pakai, dia pakai t-shirt. Ada pro dan kontra lah. Baik, jadi ada ulama yang kata haram kan isbah ini, maknanya memakai pakaian yang sampai menarik ke tanah ni, jika dilakukan kerana sombong. Kalau tidak, maka tidaklah sampai kepada haram tadi. Maka saya melihat dalam perkara ini pun dia depend pada individu. Kalau kita pakai bukan setakat yang tadi itulah, baju Melayu sendiri pun kalau niat yang tak betul nak menunjuk-nunjuk dengan pelbagai lagi negatif, maka hukumnya adalah haram. Bukan haram pakai baju tu, haram kerana ada nawaitu, ada niat yang tertentu dah. Sokok ni ataupun kupiah ni mahal ni, 300 ni baru beli ni, pakai nak menunjuk-nunjuk. Contohlah kata dah, kalau zaman budak-budak biasalah. Kan? Ni abah baru beli ni, tunjuk pada member. Itu zaman budak, zaman kita hari ni. Dan apabila orang yang begitu ni, kita pun bersangka baiklah. Yang sama ada dia niat nak menunjuk ke apa ke, itu sendiri mau ingat dia punya pasal lah kan. Tapi kita tetap bersangka baik. Maka sebahagian ulama berpandangan bahawa isbah ni ya, benda-benda yang sebegini lah. Ada yang kata haram secara mutlak kan. Jadi melihat kepada dalil-dalil yang ada. Dan saya kira benda ni pun saya tak nak bincang panjang lah. Sebab kalau dalam konteks ulama semasa, mereka mengambil pandangan yang lebih sederhana lah. Bukan pandangan yang agak keras. Maknanya membenarkan pakaian tadi, namun nak educate, dia educate secara sederhana, seboleh ataupun sebaik-baiknya, ditinggikan sedikit, artinya disingkatkan sedikit pakaian tadi. Nah, itu kalau bolehlah. Dan kita pun tengok juga, habis tu arak lah. Tak kira lah di Mekah ke, di Mesir ke, di mana ke kan. Yang tu yang jubah luar, habis jubah yang dipakai harian pun ada pro dan kontra. Dan saya kira benda ni pun tak perlulah kata kita nak jadikan isu. Tak tahulah, kalau tuan-tuan nak jadikan isu, itu terpulang pada
masing-masing lah. Cuma tadilah kita melihat bahawa pakaian yang dipakai tadi itu tidaklah perlu dilabuh sampai melerit, dan tengok kepada keadaan kan. Kita pula dari sudut cuaca hujan, kalau di tanah Arab kering kan, kering, kita ni mungkin kalau labuh mungkin chance peluang nak terseret kan, macam-macam. Macam juga seluar kemeja ni, seluar kerja contoh, ataupun yang orang duk pakai macam seluar jeans dan sebagainya, trend tak kan, trend. Jadi semua benda sapu. Bila semua benda sapu, tak tahulah seluar tadi tu macam mana kan. Jadi sepatutnya tidak begitu kan, walaupun kita pun faham bahawa bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni secara asasnya adalah alam. Tapi kalau dia sifat tak jaga, kalau dia masuk tandas macam mana kan, pada tempat-tempat yang sewaktu dengannya macam mana, kita bimbang seluar tadi tu akan terkena terbalik sedikit najis, yang menyebabkan bila dia solat tidak sah. Maka alat atas rasa tadilah juga kita pun tinggikan sedikitlah contoh dah. Yang benda ni pun bincang tak selesai lah tak. Jadi kita mengambil pendekatan yang muktadi ataupun yang sederhana, dan kita cuba elakkan lah untuk apa nama terlibat dengan perkara tadi. Itu sahaja kan? Sebab nak bincang pun kontra, memang sampai apa kita kata sampai kiamat pun benda ni tidak akan selesai. Kalau adalah beberapa kan, sebagai contohnya daripada dia ada seorang daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia kata aku tengok Nabi memakai hullatu hamra yang nampak betis, yang sangat putih. Ni ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi ialah kadang-kadang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun, kalau kita tengok hadis-hadis yang berkenaan dengan pakaian Nabi misalnya kan, dia di samping memakai jubah yang bermacam-macam. Ada yang daripada Rom, ada daripada Yaman dan sebagainya. Macam kita tengoklah, kalau kita hari ni sini tak ada orang pakai jubah Morocco. Tak ada. Kan? Tuan-tuan kenal tak jubah Morocco? Yang ada selkuk tu tak, Ustaz kan? Ni, macam apa kita kata? Filler apa dia? Yalah ada hook tu, kan? Filler apa dah? Tak tahu, rastawah ke apa kan? Itu sebagai contoh lah, tapi tak ada kan. Kalau ada tu boleh tengok lah kan. Itu antara ciri jubah Morocco kan. Kalau jubah Arab Mesir, kita tahu dah tak jubah Arab Mesir ni. Kalau jubah Arab Badui, dia memang jubah yang daripada kain kasar, kemudian jubah yang lengannya besar kan. Bukannya jubah kalau misal kata jubah putih ni jubah orang kaya. Contoh tak kan. Betul dari segi kalau tengok lah, kalau bandingkan dengan di Mesir. Kami pun, saya lah dulu-dulu kan, bila kita sampai di Mesir, ustaz ni dia muda lagi. Saya sampai di Mesir 30 tahun dulu, tahun 88. Bayangkan, maknanya ibarat kata lebih kurang sini lah, 30 tahun dulu tengok cara berpakaian. Walaupun kalau pergi ke Mesir pun tak banyak beza, betul kan. Tapi kita punya impression, ingat kata orang Arab ni memang nak rupa-rupanya bila tengok jubah, Allahu Akbar, kata jubah Arab Badui. Bak baung tu tak payah cerita lah kan, sebab dengan musim sejuknya kan, yang jarang mandi dan sebagainya. Tapi dari sudut jubah, itulah dia kan. Dia ada rasional dia. Mungkin kita ni kalau di Saudi tu pun dia ada juga kan, kalau musim panas pakai putih belaka, tapi bila musim sejuk pelbagai warna dan juga jenis kain yang tebal kerana musim tadi tu kan dipakai oleh mereka di sana kan. Baik, kemudian Ubay bin Khalid radhiyallahu anhu, dia kata ketika aku berjalan di Madinah, tiba-tiba ada orang yang di belakang aku kata, disuruh tinggikan sarung kau, mana suruh tinggikan kain lah, kalau bahasa kita ni tinggikan sarungmu ataupun kainmu, sesungguhnya perkara itu mendekatkan kamu kepada takwa. Maknanya dia dengar Nabi SAW kata kepada dia, dan aku pun bertanyalah, ya Rasulullah, maknanya pakaian ni mahal kan. Maknanya saya tempuh macam itulah kalau bahasa kita lebih kurang tak. Baik, jadi Nabi kata, tidak akah pada diri aku ada contoh teladan kan. Kalau kita agil pun tempuh ni 1000 ni jubah ni, dan dengan ukuran maknanya sampailah mencecah buku lali lah, kata tak labuh daripada skema yang dibenarkan lah kan.
Kita kata okey, jubah saya ni 1000. Tiba-tiba misalnya kata ustaz aku imam ke tegur kan. Dia kata jubah kamu ni begini-gini, harga mahal 1000 ni. Maka itulah antara respon sahabat dan juga Rasulullah respon kepada sahabat, tidakkah pada diri aku itu ada contoh teladan yang terbaik. Maknanya walaupun jubah kamu itu mahal, jubah kamu itu cantik dan sebagainya, akulah yang menjadi contoh teladan dalam bab ini, dalam bab berpakaian. Maka contohilah cara aku berpakaian, bermakna Nabi respon, first respon tadi, suruh apa dia? Suruh singkatkan kain. Kalau singkatkan kain, kain pelekat tak apa, kilah je lah. Tak? Kilah je naik kan? Pulah sekali, settle. Tapi kalau jubah, kalau seluar, seluar boleh dilipat. Kan? Tak apa lagi. Kan? Lepas tu kena carilah tailor untuk nak cutting kan, untuk nak potong. Jadi kalau jubah, dia tidak ada cara lain, mana terpaksa membiarkan dalam keadaan sebegitu, kau cari, lepas tu barulah kita pergi cari tukang jahit untuk nak alter. Itu je kan, dia berbezalah. Baik, maka disebutkan ini kan, maka maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada ataupun sebutkan kepada sahabat tadi, tidakkah aku ataupun tidakkah pada diri aku ni ada contoh teladan yang baik, dan aku tengok kain yang Nabi pakai ni sampai setengah betis, hadis dalam Syama'il. Ini antara contohlah kan, hadis dalam Syama'il antara contoh bagaimana kita nak mengetahui dan meneladani pakaian ini dalam konteks pakaianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh mungkin tuan-tuan ada baca bab Syama'il. Kalau baca yang ke berapa dah, yang ketujuh ke yang ke-8, bab celak. Ada baca, ada ingat ke? Celak ni orang kita dia biasa laki ni dia bercelak bila? Sedangkan yang disebutkan dalam Syama'il bila sat? Masa nak tidur tak? Kan? Jadi bermakna habis yang waktu siang, apakah menepati sunnah? Tidak. Maknanya yang menepatinya adalah pada waktu nak tidur, kerana Nabi memakainya sedemikian sebagaimana disebutkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu sebagai contoh. Kan? Habis boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh tu benda tidak ada masalah kan, cuma nak pakai pakailah. Cuma yang menepatinya sebagaimana ada dalam hadis adalah dipakai pada waktu sekian. Itu dah boleh kan. Nak pakai waktu lain boleh kan, cuma jangan sandarkan bahawa amalan memakai celok tadi umpamanya pada waktu tadi itu datang daripada hadis Nabi yang tersebut itu kan, kerana waktunya adalah waktu masa nak tidur, bukan pada waktu yang siang dan yang lain-lain. Itu sebagai contohlah, maknanya kita meneliti dari sudut konteks yang terdapat dalam sesuatu hadis ataupun kita panggil latar belakang kepada hadis kan, maknanya Nabi respon kepada itu, maka itulah dia, bukanlah diambil secara umum kan. Baik, kemudian dan kata Ibnu Hajar, ada dua keadaan bagi kita orang lelaki. Pertama, yang pakai kain lah kan, sebab terkain ke, contoh kata kain lah, dianjurkan untuk menurunkan kain ni sampai ke setengah betis, dan boleh iaitu hingga atas dua mata kaki. Kan, maknanya boleh lah, sama ada dia pakai setengah pada kerak betis ni. Kita hari ni kalau tuan-tuan pakai kain pelekat pun ataupun jubah yang tinggi, mungkin ada, kalau kita tengok kan, ada sebahagian daripada masyarakat kita memang dia pakai jubah ni sekerak tak kan, mana kalau betih ni sekerak kan, ada yang pakai bawah kan, jadi yang atas tu alhamdulillah lah, dia mampu dan dia ada kekuatan untuk melakukan sedemikian. Bila ditanya kepada orang yang labuh ni, saya tak apalah, yang ni pun saya rasa dah cukup dah. Walaupun dia labuh sikit pun kan, mungkin cecah atau tak cecah ke, tapi saya tidak ada niat pun yang buruk, yang negatif, tapi saya suka pakai yang sebegini. So macam mana? Tak. Anda kata apakah pakaian yang orang kedua ni salah? Jangan kata salah, kerana masih lagi dalam kerangka yang dibenarkan kan. Cuma tadilah kalau isbah yang melebihi daripada buku lali ataupun mata kaki ni kan, kalau dia tidak ada perasaan yang negatif, sombong dan sebagainya, bermakna agama masih lagi membenarkanlah kan.
Sebab benda ni apakah kita nak judge? Tidak. Sebab kita tidak tahu nawaitu ataupun niat ataupun dalaman seorang. Tak boleh. Janganlah kita menjadi kodok ataupun menjadi pemutus hukum, sedangkan sepatutnya kita menjadi da'i ataupun penyeru kepada kebaikan. Jadi itulah. Dan bagi wanita, ada dua keadaan dianjurkan juga menurunkan ataupun memanjangkan dia punya pakaian tadi tu di bawah mata kaki sehingga sejengkal, kan? Jadi kalau orang perempuan mudah, cuma hari ni bukan pakaian ni, saya rasa tidak ada masalah lah kalau pakai misal kata baju kurung ke jubah ke. Cuma yang kita nak war-warkan ialah supaya mereka tahu bahawa kaki juga adalah aurat. Itu je kan, kaki juga adalah aurat. Dan habis kena pakai stocking ke? Kalau tanya Ustaz Azhar Hedro, sudah tentulah tuan-tuan apa boleh tahu dah jawapan dia. Kalau orang yang tak pun nama bab tutup aurat ni, tak. Maknanya pakailah apa sekalipun, sekali apa, asalkan dia dapat cover aurat dia. Jadi kalau dalam bahasa mudah, ya, pakailah sarung kaki ataupun stocking lah, kerana ia lebih mudah. Tak, samalah juga kalau diberi jawapan habis yang orang perempuan, takkan nak pakai mari masjid ke ataupun nak keluar dia pakai baldi. Maknanya bertudung itu tidak wajib, cuma yang wajib adalah menutup aurat. Yang menutup aurat kita dah maklum dah dari sudut fashion, kain tudung bawal ke jos ke apa ke, kan, tak kisahlah, asalkan dia mesti menutup aurat. Ada nak berfashion, boleh dibenarkan dengan syarat fashion tadi ataupun pakaian tadi masih lagi dalam kerangka patuh syariah. Bukanlah kata tak boleh ini telekung bolak ke telekung tiga segi ke empat segi ke, kan, itu masing-masing ada pilihan, kan. Tapi asalkan dia punya cara pakai tadi tu masih lagi memenuhi kerangka syariah ataupun tidak melanggar batas-batas yang dibenarkan dalam syarak. Cuma tadilah dalam bab kaki kita nak war-warkan supaya masyarakat kita ni tahu dan faham, kan. Habis kita mesti ujian macam mana Ustaz? Mesti ujian ni, benda ni kalau diperhalusi, dibincang, ulama adalah rukhsah, kan? Ada beri kelonggaran, kan, yang tu. Baik, habis yang naik motor, yang naik motor kita perhati tengok Allahu Akbar, kan, kata Rasulullah apa-apa. Masyarakat kita ni masih lagi jahil, yang perlu dibantu. Walau pakai baju kurung dah tak, kan, ataupun dia pakai stocking dah, tapi stocking kerak saja atas pada buku lali yang tak cover, dan dia tidak pakai seluar panjang, dan akhirnya bila naik motor nampaklah betis. Kita pun tengok rezeki tak lah, orang kata sekali tengok, kan. Ada benda-benda sebegitulah, kan, dari sudut pakaian tadi tu dah cukup cantik dah, kan. Dari sudut yang dalaman tu, inner atau pakaian seluar panjang dan sebagainya, sebab dia tak tahu. Dan inilah dia antara tanggungjawab kita, walaupun nampak remeh, kita nak bantu masyarakat secara pelan-pelan tahu dan faham, kan. Contoh tadi bab kaki pun cukup dah. Habis atuk saya, ustaz, nenek saya macam mana? Orang tua ni tak apalah, kan, pelan-pelan je lah. Kalau dia mampu, silakan. Cuma kita lebih fokus kepada orang muda dah. Habis orang tua tak berdosa? Dosa juga, sama, kan. Cumanya adalah rukhsah. Sebahagian ulama ni berpandangan adanya rukhsah, kan, disebabkan oleh faktor usia. Macam juga kalau kita bincang yang lebih detail ni, bab bersalaman dengan apa kita panggil nenek-nenek ni yang 70 ke, sebahagian ulama mengharuhkan. Pasal apa? Sebab apa? Asalkan tanpa syahwat, tanpa nafsu dah. Cuma kita nak jaga, dan kita pun tidak benarkan kita sadu zarak yang kita blok daripada awal, tak boleh, kan, bersalaman antara jantina, antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Walaupun mungkin di sana adalah pendapat-pendapat yang mahrukan atas benda-benda tadi, so atas nak jaga masalah supaya masyarakat tidak mengambil kesempatan yang tidak elok, yang tidak baik ini, kita pun blok belaka. Itu dari sudut keindahan Islam, kan. Kalau berlaku kes-kes yang terpencil, itulah yang ada kelonggaran dan dimaafkan. Dan kita pun janganlah kata duduk ketegak sangat, nak arak kata syadid ataupun agak rigid lah. Yang penting ialah kita bantu dia supaya dia dapat tahu, dapat faham secara pelan-pelan, mudah-mudahan, kan, dia dapat amalkan atas dasar kesedaran, bukan atas dasar malu mata pada
pada kita. Kalau malu mata tak jadi, akhirnya dia buat pun dia tidak akan kekal lama. Dan yang kita bimbang ialah apa dia? Dari sudut kemanisan, dari sudut kenikmatan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kukuklah cuba tanya, mungkin secara personal kita boleh sembang. Kan? Secara personal. Maknanya kita rasa okey, ada apa rasa? Seronok ke, rasa lazat ke, rasa manis ke, kan? Bila seseorang tu ataupun bila kamu buat, bila you buat sekat-sekat, kan? Jadi betul tak? Kita tanya. Bagi contoh misalnya kata kita tanya kepada orang yang baca Quran, sahabat kita. Kita tanya agak-agaknya macam mana? Kan misalnya kata haji ke pak cik ke, tak kalau misalnya kata orang muda tanya, saya nak tanyalah pak cik ni personal. Kan? Begini kan bila baca, kalau baca dengan tahu makna ni ada naik sikit daripada baca yang tanpa makna. Walaupun saya baca satu muka surat aja sehari, ataupun walaupun saya baca setengah muka surat aja sehari, tapi ada improvement dari sudut sebelum ini saya baca tak faham benda, tapi hari ini ataupun mulai minggu lepas saya baca, saya dah dapat faham sedikit demi sedikit ataupun ayat-ayat yang dibaca. Maknanya kan ada penambahbaikan kepada orang tadi. Kita cubalah sedikit demi sedikit. Jadi kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr.